Pemirsa, ada peristiwa unik saat kunjungan kerja Presiden menghadiri resepsi satu abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden dan Ibu Iryana sempat mengajak para pengawal untuk ikut makan malam bersama di sebuah restoran. Presiden dan Ibu Negara Iryana Widodo tiba di Sidoarjo pada Senin malam 6 Februari 2023 lalu. Di tengah perjalanan, dibawa guyuran hujan deras saat menuju penginapan, Presiden dan rombongan mampir ke sebuah restoran untuk makan malam. Tidak disangka-sangka, Ibu Iryana meminta Pas Pampres dan para pengawal untuk ikut makan malam bersama. Permintaan disampaikan Ibu Iryana kepada Komandan Pas Pampres yang bertugas saat itu. Undangan tersebut jelas mengkagetkan para pengawal karena biasanya para pengawal makan di dekat kendaraan agar bisa cepat bergerak sewaktu-waktu. Dari video Biro PR Sekretariat Presiden, terlihat Pas Pampres dan para pengawal makan tersebar di beberapa meja panjang. Tetapi tidak dijelaskan menu apa saja yang disantap para pengawal Presiden. Yang penting saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sangat peduli bagi kepada pengawal-pengawalnya. Untuk dalam keadaan yang seperti kita ini diajak untuk makan bersama. Senang bahagia yang nggak bisa diucapkan lah, gitu aja. Ya, terima kasih lah. Saya mengucapkan terima kasih ya, perwakilan dari rekan-rekan. Selain Presiden dan Ibu Iryana, dalam makan malam terlihat pula Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Tim Liputan iNews melaporkan.